bertemu lagi dengan Sarangkan Biker Spesialis. Hari ini akan mencoba mengulas tuntas tentang sebuah Vespa, satu unit Vespa PX Sport keluaran tahun 1984. Vespa PX Sport ini varian dari PX Series ya, PX Series hampir sama mungkin dengan eksklusif, Vespa eksklusif, cuman ada beberapa bagian yang membedakan dengan Vespa eksklusif. Vespa ini keluaran tahun 84, dikeluarkan oleh Dan Motor. Warna basic dasarnya ada putih sama hitam. Kalau yang putih ini stripnya strip biru ya, ini stripnya biru yang putih. Kalau yang hitam, dia stripnya warna kuning kemasan. Vespa PX Sport ini yang membedakan dengan Vespa PX series yang lainnya ada beberapa, di antaranya mungkin di dia sistem pengapiannya sama, ada beberapa bagian tertentu yang membedakan ciri khas Vespa PX Sport ini. Vespa PX Sport ini lumayan ya, udah banyak variasi-variasi yang ditampilkannya. Ini partnya part import semua dan lumayan bermerek. Untuk itu kali kita ulas satu-satu. Nah ini nih, kita lihat mulai dari bagian depan ya. Nah bagian depan ini udah ditambahin aksesoris seperti sistem pengeremannya, dia udah pakai Grimeca ya, cakram Grimeca Itali. Terus ini shock breakernya udah pakai Bitubo yang tabung. Terus bannya udah pakai ban Michelin ya, depan belakang udah Michelin. Ditambahin ini mungkin peleknya udah ganti juga, dia pakai pelek FA Itali. FA Itali ya. Nah ke bagian yang lainnya, ini mikanya udah pakai Mika Corduroy. Terus spion, ini spionnya udah pakai Pitaroni. Spion Pitaroni, terus speedometer ini udah pakai SIP ya. SIP digital. Nah, kelihatan kan digitalnya ya. Nah, terus kita ke bagian yang lain, dia udah ditambahin footstep. Dia footstepnya pakai FI tali juga. Footstep, terus joknya ini pakai ya Yankee F3 ya. Yankee F3 ini mana lagi ya yang udah variasi. Nah ini nih, ini backrestnya dia pakai keluaran Rapipal ya. Backrest ini pakai Rapipal. Masih ada kayaknya. Oh ini nih, ini nih. Ini hand grip-nya udah pakai SIP juga ya, SIP. Terus ini full tray. Full tray-nya ini pakai full position ya. Full position. Terus ini tutup mesin, tutup mesin dia udah pakai Yutah juga. Knalpot, knalpot dia pakai Gianelli ya, Gianelli. Nah ini juga udah variasi, dia pakai Yutah juga. Ini ada Yutah nih, mungkin kelihatan ya Yutah. Ditambah dudukan plat nomor juga dia udah pakai Yutah juga. Ternyata lumayan juga ya variasi motor yang ditempelkan di PX Sport ini. Kalau ditotalin mungkin sekitar 35 sampai 40 juta. Jadi lumayan juga berarti harga motor ini. Untuk akselerasi dan lainnya kita akan coba nyalain ya motor ini, gimana rasanya ketika dinaikin. Satu kali selang, langsung jalan. Berarti motor ini benar-benar dalam kondisi yang sehat dan prima. Nah, kita coba dulu pas jalan ini di... Oke, kita sambil coba jalan ya.
luar biasa ya, setelah dicoba motor ini, karena emang beberapa bagiannya udah diganti part-part impor seperti shockbreaker, sehingga dia dipakai nyaman sekali. Daya redam kejutnya sangat-sangat nyaman. Berarti ini motor sudah seperti kakek seni ya, karena emang banyak sekali tempelan-tempelan part impor yang ditempelinya, sehingga mempunyai nilai yang yakin nilainya ini menjadi lebih eksotis. Oke, mungkin setelah barusan dicobain, emang akselerasi, naikannya, speednya, dan lain-lainnya cukup-cukup lah untuk Vespa PX ini. Luar biasanya, karena udah ditempelin beberapa part impor ini, jadi ini membawa daya tarik tersendiri nih kalau dilihat sama yang lain itu. Untuk itu mungkin tetap jadikanlah kendaraan ini sebagai karya seni, sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Jangan lupa bahagia, kita semua sama, kita semua saudara. Demikian ulasan mengenai Vespa PX Sport ini. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.